بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai syarak, muslimin dan muslimat, ahbabuna fillah, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi. Yang insya-Allah pada malam ini kita nak bicara berkenaan dengan ibadat korban. Dan ibadat korban ni tuan-tuan, salah satu daripada syiar agama Islam. Macam mana sembahyang berjamaah itu merupakan syiar Islam, sehingga apabila ada azan, apabila ada jemaah di suatu tempat, maka jelaslah di situ adanya orang Islam. Yang kalau sampai saat ya solat berjamaah tak hidup, maka pada ketika itu tandanya mula pudar nilai-nilai Islam dalam diri kita. Maka begitulah juga ibadat korban ini merupakan syiar Islam. Dan orang yang membesarkan syiar Islam adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya ia, ya, pengagungan itu adalah hasil daripada jiwa yang bertakwa. Hasil daripada jiwa yang bertakwa. Maka bila datang musim korban, memang patut dan wajar kita zahirkan syiar ini. Sebelum kita melaksanakan ibadat korban, kita ya, ulas, kita ulang kaji tajuk berkenaan dengan ibadat korban, yang mudah-mudahan insyaAllah para jamaah kita faham bagaimana dalam melaksanakan ibadat korban, hukum hakam dan tata tertib dalam melaksanakannya, supaya ibadat korban yang kita laksanakan tidak jadi adat, kebiasaan. Ibadat korban yang kita laksanakan tidak jadi pesta daging tahunan. Sebab apabila kita tak jaga pantang larang, apabila kita tak jaga adab, apabila kita rasa kita berhak, maka pada ketika itu akan rosaklah ibadat korban itu, tuan-tuan. Yang paling kita bimbang, hero-hero yang datang bantu musim korban. Waktu kita buat pengajian, dia tak datang. Waktu kita buat ceramah khusus pedoman ibadat korban, dia tak datang. Tapi pada hari korban, dia paling hero. Ha, ya? Yang ni yang selalu jadi masalah pada jawatan kuasa pengendali korban. Baru aja potong, tengok-tengok ekor dah hilang. Baru aja potong, kepala dah hilang. Dia rasa dia boleh ambil ikut suka dia, sedangkan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ha, ya. Ha, malam ni kita nak bincang supaya masing-masing bukan sekadar jawatan kuasa aja bertegas dengan kumpulan hero ni. Kita jamaah yang datang mengaji, yang faham hukum, kita juga kena bertegas dengan dia orang. Ya, supaya masing-masing dapat backup, dapat bantu-membantu. Kalau AJK aja bertegas, dia kata Allah mengada lebih AJK ni. Tapi kalau semua orang bertegas, oh, maksudnya aku kena mengaji lagi ni. Ha, ya, supaya macam tu.
Tuan-tuan, bila Allah sebut tentang darah dan daging korban, Allah tak sebut bahawa dua-dua itu sampai pada Allah. Yang Allah sebut sampai pada Allah hanya taqwa. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darahnya ataupun dagingnya, ya. Yang sampai kepada Allah ialah sifat takwa daripada kalian. Maksudnya apa? Ulama mengatakan dalam perlaksanaan ibadat korban kena ada takwa, kena ada rasa takut dengan Allah. Tuan empunya korban pun kena ada takwa, orang yang mengendalikan korban pun kena ada takwa, jamaah yang datang bantu ramai-ramai pun kena ada takwa. Kalau tak ada takwa, boleh rosak ibadat korban kita. Nah, itu mukadimah kita malam ni, tuan-tuan. Supaya tuan-tuan ambil serius apa yang kita nak bincang. Baik. Ibadat korban ini merupakan tuntutan sunat alal kifayah. Ya, hukum hakam ibadat korban ni, ulama mengatakan ibadat korban adalah tuntutan sunat alal kifayah. Maksudnya apa? Sunat yang sangat-sangat dituntut dan memadai dengan seorang mewakili satu ummah. Seorang mewakili satu ummah. Nabi kita katakan, ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya dituntut atas setiap isi rumah satu korban setiap tahun. Ada yang buat alasan, saya dah buat tahun lepas Ustaz, jadi tahun ni saya dah tak buat. Bukan macam tu, tuan-tuan. Tuntutan korban ni dituntut setiap tahun. Satu rumah satu. Saya tak buat dah tahun ni sebab ya, ayah di kampung dah buat. Bukan. Ayah di kampung, ayah punya rumah. Kita di sini, kita punya rumah. Maka dituntut juga kita melaksanakannya. Ya? Maka dengan sebab itu kita perlu faham hukum ni. Ia merupakan sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut. Sehingga meninggalkannya hukumnya makruh, seluruh ahli keluarga itu menanggung hukum makruh. Kalau ada seorang buat daripada ahli keluarga, maka seluruh ahli keluarga tadi ya terangkat tuntutan sunat muakkad itu. Bila tak ada yang buat, maka semua tanggung hukum makruh. Maka dengan sebab itu ulama itu ambil berat ibadat korban. Ya. Ibadat korban ni tuan-tuan, Nabi kita kata sunnatul lakum, sunat bagi kalian. Ya. Jadi ulama mengatakan ia sunat yang sangat-sangat dituntut sebab sejak disyariatkan bermula tahun kedua hijrah sampailah Nabi kita wafat, Nabi kita tak pernah tinggalkan korban. Ya, setahun pun Nabi kita tak pernah miss tinggal korban. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan ia sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan ulama mengatakan bahawa sunatnya korban ini, ibadat korban merupakan sedekah yang paling afdal. Tidak ada mana-mana sedekah yang dapat tandingi sedekah korban. Sebab dalam melaksanakan ibadat korban, kita dapat banyak kelebihan nak dibandingkan dengan sedekah-sedekah lain. Kita kata kalau tahun ni satu bahagian korban ialah RM600, maka kita keluarkan RM600, kita bagi sedekah pada fakir miskin. Sedekah RM600 itu tuan-tuan tak dapat tandingi ibadat korban. Walaupun dia sama nilai satu bahagian korban. Sebab apa? Ulama mengatakan pada ibadat korban itu menumpahkan darah haiwan korban adalah syiar yang dituntut. Yang kedua, ibadat korban itu merupakan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling Allah suka pada musim korban. Tidak ada amalan yang paling Allah sukai kecuali amalan menumpahkan darah haiwan korban pada hari-hari menyembelih. Yang berikutnya ada jaminan ya pahala yang banyak
innaha latati yaumal qiyamah bi'adlafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya binatang korban itu akan didatangkan pada hari kiamat, kata Nabi kita, dengan tanduknya, dengan bulunya, semuanya akan ada nilai pahala. Tanduk yang kita tak boleh buat apa-apa, yang kita buang saja tu, ada pahala di sisi Allah. Bulu yang kita tak nilai apa-apa, yang kita buang, ada pahala di sisi Allah. Tiap-tiap helai bulu binatang korban, ada pahala di sisi Allah. Maka besar ganjarannya. Yang berikutnya ialah jaminan penerimaan daripada Allah. Wahai Fatimah, bangunlah, pergilah, lihatlah haiwan korbanmu. Sesungguhnya ya, keampunan Allah buatmu ketika mana titisan darahnya yang pertama. Masya Allah, ini jaminan pengampunan dosa bagi orang yang melakukan korban. Tuan-tuan, orang yang sentiasa buat korban tiap-tiap tahun ni, dia akan tahu perubahan dalam kehidupan dia, kemurahan rezeki yang Allah bagi pada dia, dan kesenangan hidup yang Allah bagi pada dia. Maka dengan sebab itu, ya, para salafuna soleh, mereka sentiasa buat korban. Dan dalam kita melaksanakan korban, bermaksud kita menzahirkan syiar orang beriman, syiar orang bertakwa, syiar agama Islam. Dan dalam kita melaksanakan ibadat korban, kita mencetuskan kebaikan untuk orang lain. Sebab bila kita buat korban, bermaksud kita kumpulkan orang ramai untuk bantu dalam pelaksanaan korban. Maka pada ketika itu kita mencetuskan kebaikan dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi tuan-tuan tengok, pada satu ibadat korban ada begitu banyak kelebihan. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan ibadat korban adalah seafdal-afdal sedekah yang tak dapat diganti dengan sedekah lain. Ya, maka dengan sebab itu ya, ulama mengatakan makruh bagi orang yang berkemampuan meninggalkan ibadat korban. Oh, kita bila dengar berkemampuan aja kita rasa lega. Ha ya, rasa-rasanya saya tak mampu Ustaz, maka saya tak buat. Kita rasa macam tu. Nanti dulu, tengok dulu syarat kemampuan dalam mazhab Syafi'i. Imamuna Imam Syafi'i mengatakan yang dikatakan orang yang mampu melakukan korban ialah sesiapa yang mempunyai belanja yang cukup untuk dirinya, anak istrinya, dan orang yang berada bawah tanggungjawab nafkahnya selama 4 hari korban. Cukup belanja bukan sebulan, cukup belanja 4 hari. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, cukup belanja. Dan ada lebihan wang, yang mana lebihan itu cukup untuk satu ibadat korban. Maka kata Imam Syafi'i, makruhlah orang itu apabila meninggalkan korban. Ya, kita dok ingatkan syarat kemampuan ni sebulan. Nah, bukan tuan-tuan. Syarat kemampuan ni cukup belanja 4 hari dan ada lebih. Maka pada ketika itu lebihan itu kalaulah cukup untuk satu korban, maka makruh kita meninggalkannya. Dan dok kira-kira duit kita dalam bank pun ada 2-3 ribu. Ha, jadi pada ketika itu tuan-tuan, ya, makruh meninggalkan ibadat korban. Ha, ini masa ada lagi tuan-tuan untuk kita fikir, untuk kita sahut seruan untuk buat ibadat korban ni. Ya, takut cari lembu tak dapat dah penghujung ni. Ha ya, tumpang easy korban ke apakah, buat di Palestin ke, buat di Kemboja ke apakah, asalkan kita tak terlepas daripada melakukan peluang yang sangat besar, jaminan pengampunan dosa, kemurahan rezeki, dan juga pahala yang besar dalam melakukan ibadat korban. Baik, berikutnya ibadat korban itu boleh jadi wajib. Ya, ibadat korban boleh jadi wajib disebabkan yang pertama, apabila seseorang itu bernazar nak berkorban, maka jadi wajib. Dia bernazar, dia nak buat korban, maka hukumnya wajib dia berkorban.
Nabi kita katakan, man nadhara nadhran ataqahu falyafi bih. Sesiapa yang bernazar dengan satu nazar yang dia mampu, maka hendaklah dia tunaikan nazarnya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal yufu nudhurahum. Hendaklah mereka itu menunaikan akan nazar-nazar mereka. Maka ulama mengatakan menunaikan nazar hukumnya wajib. Yang kedua, korban itu boleh jadi wajib apabila kita yang punya binatang yang cukup syarat sah korban, dan kita kata ini lembu korban saya, ini kambing korban saya, maka jadi wajib kita menyembelih kambing tersebut ataupun lembu tersebut. Ini dinamakan korban ta'yin. Ta'yin maksudnya kita telah pun menentukan binatang yang nak dikorbankan sebelum masuk waktu berkorban. Musim korban tak datang lagi, tapi dia duk bawa petang-petang lembu bagi makan rumput tepi jalan. Orang pun datang, "Aiji, cantik lembu ni, nak buat korban kah?" "Ya, ni lembu korban saya tahun ni." Maka jadi wajib dia buat korban dengan lembu itu. Sebab perkataannya, korban bila ditujukan kepada binatang yang sah korban, tidak ada makna lain kecuali komitmen dan janji kita dengan Allah untuk menyembelihnya kerana Allah. Maka dengan sebab itu, ulama mengatakan dia jadi korban wajib. Macam mana nak keluar masalah ni, tuan-tuan? Mulut orang bertanya, kita pula berjawab. Ha, ya? Macam mana nak selesai supaya jangan jadi korban wajib? Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adzam, dan begitu juga saya baca dalam Kashful Litham, menyebutkan bahawa ada beberapa jalan keluar untuk kita tak jadi, ya, supaya tak jadi korban wajib. Yang pertama, bila ditanya orang, kita kata untuk korban insya Allah. Sebab perkataan insya Allah itu tak boleh ada pada nazar. Ya, tiap-tiap nazar yang disebut insya Allah, maka terbatal nazar, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan jangan tertipu. Saya minta, ya, tuan-tuan semua tolong doakan kalaulah saya menang dalam pencalonan, ya, pilihan raya bulan 11 nanti. Ha, contohnya, ya, saya akan besarkan lagi Masjid Kesang. Saya bernazar akan besarkan Masjid Kesang, insya Allah. Jangan tertipu, tuan-tuan. Kalau ada insya Allah itu, tak jadi nazar, tak wajib buat. Ha, ya. Jadi, ya, nazar terbatal dengan perkataan insya Allah. Ya. Jadi jangan tertipu dengan orang yang pandai hukum. Ha, ya. Jadi begitulah juga kalau orang tanya kita, ni lembu korban ke? Kita kata korban insya-Allah, maka tak jadi wajib. Sebab apa? Sebab insya-Allah membatalkan nazar. Ya, yang pertama. Yang kedua ialah untuk kita, ya, jawab, kita katakan korban sunat. Ha, ya. Nak buat korban ke? Ya, korban sunat. Maka juga tidak jadi, ya, tak jadi korban wajib. Sebab jelas kita menyebut akan sunatnya. Yang berikutnya, bila ditanya orang, ya, ni lembu korban ke? Kita tak jawab. Tapi kita kata, kami nak menyembelihnya pada hari raya korban. Bila sebut nak menyembelih pada hari raya korban, mungkin sembelih akikah, mungkin sembelih kenduri kahwin, mungkin sembelih untuk jamuan. Tak, ya, tidak bermakna menyembelih untuk korban. Maka jawapan yang sedemikian tidak juga menjadi ta'in. Ha, ya, tak jadi wajib. Ha, ya. Ha, itu di antara jalan keluar untuk kita, ya, elak supaya jadi korban wajib. Baik, berikutnya, implikasinya, tuan-tuan, kalaulah jadi wajib, maka haram tuan empunya korban makan walaupun sedikit daripada daging korban tersebut. Semuanya kena disedekahkan. Korban wajib sama hukum seperti zakat. Macam mana kita tak boleh bagi zakat kita pada anak kita sendiri, macam mana kita tak boleh makan duit zakat kita, maka begitulah juga korban wajib tak boleh dimakan oleh diri kita dan ahli keluarga kita. Semuanya hendaklah disedekahkan. Ya? Ha, itu implikasi dia. Yang ketiga, ulama mengatakan korban itu juga jadi wajib dengan wasiat. Ha, ya? Korban jadi wajib dengan wasiat.
Baru sebentar tadi tuan-tuan, saya dalam perjalanan ke sini ada seorang sahabat tanya di telegram. Dia kata, "Ustaz nak tanya apakah boleh kita buat korban atas nama si mati, orang yang dah meninggal dunia." Tuan-tuan, orang yang dah meninggal dunia dia bukan lagi ahli ibadat, maka tak sah kita buat korban atas nama dia, kata ulama. Ya, jadi sebab tu ahli jawatan kuasa yang menguruskan korban, bila dia tengok ya ada dalam senarai peserta ada tulis almarhum fulan bin fulan, kena panggil balik. Ni ayah ada wasiat ke supaya buat korban? Dia kata tak ada. Ayah ada nazar ke dulu nak buat korban? Dia kata tak ada. Ha, kalau macam tu kita kata elok tuan buat korban atas nama tuan, kemudian tuan niatkan pahalanya untuk ayah. Ya? Tuan niatkan pahalanya untuk ayah, bukan buat atas nama dia, sebab dia bukan lagi ahli ibadat. Ya, boleh jadi ibadat pada dia dengan dua sebab, sama ada dia bernazar ataupun dia berwasiat, maka boleh buat atas nama dia. Ya, tapi kalau dia dah meninggal dalam hal keadaan tak ada nazar, tak ada wasiat, maka ulama mengatakan adalah lebih baik melakukan korban ya atas nama kita dan kita niatkan pahala kepada dia. Ya, kepada yang dah meninggal. Sebab ulama mengatakan tidak sah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Juga disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin. Ha, ya, berkenaan dengan ya, tidak sah korban ya, atas orang yang dah meninggal. Sebab syarat sah korban, ya, antara syaratnya ialah mukallaf. Ha, ya, orang yang dah mukallaf. Ha, ya, bagi orang, syarat bagi orang yang nak melakukan korban. Jadi maka dengan sebab itu tidak boleh buat korban atas nama anak kecil kalau guna duit anak tersebut. Ya. Kita mesyuarat dalam keluarga, kita kata tahun ni kita ekonomi kurang sikit, jadi kita buat korban atas nama abang lah sebab nanti kita keluarkan duit akaun abang untuk buat korban. Sedangkan anak tadi tu belum baligh. Ha, ya. Maka hukumnya tidak sah berkorban atas nama anak kecil dengan harta dia. Ha, ya. Boleh buat korban atas nama anak kecil dengan syarat apa? Daripada harta walinya. Ayah dia ataupun datuk dia nak buat korban atas nama anak kecil, hukumnya boleh. Tapi kalau nak buat daripada harta dia, ulama mengatakan tidak boleh. Ya, sebab dia tak dituntut kerana dia bukan mukallaf. Maka begitulah juga dengan orang yang meninggal, dia bukan lagi mukallaf. Ya? Dan harta yang dia tinggalkan juga bukan lagi milik dia, milik ahli warisnya. Maka dengan sebab itulah ya, kalau nak buat korban atas nama si mati, sama ada kerana dia bernazar, maka kita nak tunaikan nazar dia, ataupun kerana dia berwasiat, maka kita wajib melaksanakan wasiatnya. Itu dibolehkan. Baik, yang berikutnya ialah kita bicara sedikit berkenaan dengan orang yang disunatkan melakukan korban. Orang yang disunatkan melakukan ibadat korban ialah seorang Islam merdeka, berakal, baligh dan berkemampuan. Dia mestilah orang Islam, maka tidak sah korban orang kafir. Ada orang kafir bagi kerbau seko pada kita, ya, toki kilang ke apakah, oh you nak buat korban ke, kata dia, dia pun bagi satu seko kambing besar, ataupun lembu besar, kerbau besar, kata dia buat korban di masjid, ha, korban di masjid, ya, sembelih atas nama ahsing, ha, tak sah korban, ha, sebab apa, dia bukan Islam, ha, ya, tak sah korban. Pemberian dia kita boleh ambil tak? Kita boleh ambil pemberian dia. Kemudian bila buat korban, kena niat atas nama orang Islam, bukan niat atas nama dia. Ha, ya? Sebab hibah pemberian orang bukan Islam kita boleh terima. Nabi kita pun terima pemberian orang bukan Islam. Ha, ya? Yang berikutnya ialah ya, berakal. Maka tak sah korban bagi orang gila. Baligh, tak sah korban bagi kanak-kanak kalau daripada harta dia. Tapi kalau harta ya, harta walinya, maka sah.
Yang berikutnya berkemampuan, ini kita dah bicara tadi, syarat kemampuan dalam mazhab kita ya ialah kemampuan 4 hari. Ha ya, pada hari-hari menyembelih tadi. Baik. Berikutnya syarat binatang korban. Binatang korban ini mestilah jenis bahimatul an'am yang Allah sebut dalam Quran, mim bahimatil an'am. Bahimah ialah 4 kaki. An'am ialah yang diternak dan diwajibkan zakat. Ya, jenis binatang 4 kaki yang diternak dan diwajibkan zakat. Itu yang boleh kita buat korban. Ya. Maka tidak sah berkorban dengan binatang yang tak diwajibkan zakat walaupun diternak, seperti rusa. Hari ini dah ada ternak rusa. Oh, Majid Kesang nak tukar style sikit, tahun ni buat korban rusa. Tak boleh, tidak sah korban. Sebab rusa bukan haiwan an'am. Ha, ya. Begitu juga tidak sah berkorban dengan kuda. Oh ya, nak tukar selera sikit ya, kita ahli jemaah ni jarang-jarang dapat makan kuda, jadi sembelih kuda buat korban. Tak boleh, sebab kuda bukan kategori an'am. Nak tunggu dapat unta, entah tahun bila nak dapat unta, jadi sembelih burung unta sudahlah. Ha ya. Ya, beli burung unta, sembelih burung unta. Kita kata tak boleh, sebab burung unta ni dia bukan bahimah, dia bukan 4 kaki, dia 2 kaki aja. Tak apa ustaz, kami sembelih 2 ekor jadi 4 kaki. Tak boleh. Ha ya, sebab apa? Dia bukan kategori bahimatul an'am. Ha ya, dia bukan kategori bahimatul an'am. Yang kategori bahimatul an'am ini ialah lembu dan kumpulan dia, kerbau dan kumpulan dia, kemudian kambing dan kumpulannya, unta dan kumpulannya, ya, biri-biri dan kumpulannya. Itu 5 macam binatang yang boleh buat korban. Dan ulama juga mengatakan, sepakat ulama mengatakan tidak sah berkorban dengan binatang kacukan daripada ya, kacukan daripada an'am dengan bukan an'am. Lembu dikacukkan dengan seladang jadi selembu, selembu tak boleh buat korban, sebab kacukan dia bukan an'am dengan bukan an'am dengan an'am, tapi an'am dengan binatang liar, maka dia tak boleh buat korban. Kambing kacuk dengan lembu jadi lembing, contohnya lah ya, boleh buat korban. Sebab apa? Sebab kedua-duanya daripada jenis an'am. Ya, kedua-duanya jenis an'am, buat korban. Ha ya. Kalau satu an'am, satu lagi bukan an'am, tak boleh buat korban. Kambing kacuk dengan rusa contohnya, maka tak boleh buat korban. Kijang kacuk dengan biri-biri, tak boleh buat korban. Sebab apa? Sebab satu bukan kategori an'am. An'am sama an'am boleh korban. Ha, itu di antara syarat yang perlu kita tahu. Ha, ya? Yang berikutnya ialah syarat pada umur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tazbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan min adh-dha'ni. Janganlah kamu menyembelih melainkan yang telah musinnah. Musinnah ni maksudnya yang dah gugur 2 gigi depan dia. Ya, yang dah gugur 2 gigi depan. Kecuali jika susah kamu memperolehinya, maka sembelihlah jaza'ah. Jaza'ah ialah biri-biri yang belum cukup umur setahun tapi sudah gugur gigi. Ha, ya, biri-biri 6 bulan lebih dah gugur gigi, tuan-tuan. Ya, maka biri-biri boleh buat korban walaupun setahun. Ha, ya. Adapun jenis lembu 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, kerbau 2 tahun masuk tahun ketiga, kambing 2 tahun masuk tahun ketiga, unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Barulah boleh cukup umur untuk melaksanakan korban. Ini jawatan kuasa pengendali korban, dia bertanggungjawab tuan-tuan. Sebab sahnya ataupun tidaknya korban bergantung pada syarat umur ni tuan-tuan. Tak sah korban kalau tak cukup umur. Maka sebab itu nak beli binatang korban ni jangan tengok gambar aja, kena pergi tengok di tempat. Ya, dah tengok, dah pilih tanda, yang ni saya punya, jangan esok hantar hak lain pula. Ha ya, tanda.
Ya, yang ni saya punya, yang ni saya punya, yang ni saya punya dah bayar siap. Ha, ya, deposit tanda. Supaya apa? Jangan ditukar pada saat-saat akhir bila datang tak cukup umur. Yang paling bahaya lembu jenis baka, ya, baka jenis India tu yang biasa tu. Ha, ya. Baka lembu macam tu tuan-tuan, kebiasaannya dia nampak besar tapi umur muda. Ha, ya. Kena tengok. Kita yang biasa menyembelih ni, kita tengok dulu. Bila selepas sembelih, koyak tengok mulut, kita tahu. Kalau gigi depan dua batang pendek sikit daripada yang lain, itu tanda dah salin gigi. Ya? Tapi kalau tengok gigi sama rata aja, tengok keadaan lembu nampak muda, itu tak cukup umur. Kecuali kalau lembu yang dah tua 4 tahun, kita tengok gigi sama, itu tak apa. Sebab gigi yang dah tumbuh semula tu, dia dah sama dengan gigi lain. Ha, ya? Perkara ni kita kena ambil berat. Sebab apa? Kita bertanggungjawab sah batal ibadat korban ahli qaryah kita. Ha, ya. Maka jangan kita main harap aja pada orang. Kita kena ambil tindakan sendiri. Ha, ya. Dan kita beli pada orang yang menanggung beban sampai kiamat, tuan-tuan. Maksudnya apa? Kita beli pada orang Islam. Kita pergi beli pada maniam ke apakah, sudah cukup umur ke? Sudah, kata dia. Ha, ya? Sudah. Ini sudah cukup umur. Ini bukan 2 tahun, sudah 3 tahun, kata dia. Ha, ya? Balik sembelih tak cukup umur, tuan-tuan, kita bertanggungjawab. Sebab kita beli bukan daripada ahli dia. Tapi kalau kita beli pada orang bukan Islam, dia kata dah cukup umur, tiba-tiba tak cukup, dia tanggung sampai kiamat. Ha, ya? Dia tanggung penipuan dia tu sampai kiamat. Ya? Maka dengan sebab itu Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan, ambil daripada ahli yang menanggung sampai kiamat. Baik. Yang berikutnya ialah binatang korban itu tidak boleh cacat. Ha, ya? Cacat ni ada beberapa macam. Ada cacat yang menghilangkan daging, maka cacat yang macam tu tidak boleh buat korban. Ada cacat yang yang mencacatkan fizikal. Contohnya seperti patah kaki berjalan tempang, mata buta, maka itu cacat fizikal, juga tak boleh buat korban. Ada cacat yang mengurangkan daging seperti kurus, maka cacat yang begitu tak boleh buat korban. Ada cacat yang menunjukkan binatang itu sakit, yang jelas sakitnya. Ya, binatang yang sakit, yang jelas sakit. Turun daripada lori, daripada hari pertama turun lori sampai pagi nak korban, tak boleh bangun. Maka kita tak boleh buat korban dengan binatang itu. Sebab jelas sakit dia. Ha, ya? Ada cacat yang mencacatkan anggota yang dimuliakan, iaitu mata dan telinga. Dalam hadis kalian, Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, umirna, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarif al-ain wal uzunain wa la nudhhi bi'awra wa la muqabalah wa la mudabarah wa la kharqa wa la sharqa. Kami diperintahkan supaya memuliakan mata dan dua telinga, sehingga kami tidak boleh berkorban dengan yang buta, tidak boleh berkorban dengan yang sumbing pinggir telinga. Ya, ada sumbing pinggir telinga. Sebelah sahabat bernam, ya, ternak kerbau banyak-banyak, dilepaskan kerbau. Ha, ya. Jadi nak kenal antara satu sama lain, dia ada pattern dia. Lahir je anak kerbau, dia orang gunting telinga. Ha, ya. Orang ni gunting telinga macam ni, orang ni gunting telinga macam ni. Ha, ya. Kalau tengok telinga ada potong 3 segi, ha, tu aku punya. Orang lain jangan duk mengaku, ha, tu aku punya. Ha, kalau yang macam tu, tuan-tuan, dah tak boleh buat korban. Sebab apa? Dia dah, ya, dah sumbing telinga. Dan tidak pula yang rosak pangkal telinga, tidak pula yang kopek telinganya sebelah bawah, tidak pula yang terbelah telinganya sebelah atas. Semua ni, tuan-tuan, kecacatan-kecacatan yang tak boleh buat korban. Tapi kalau sekadar telinganya ada titik lubang disebabkan lembu pakai teks, ha, ya, yang telah dipakaikan oleh pihak berkuasa, ha, sekadar titik itu tidak mengapa. Sebab ia tak mencacarkan dan dia juga tidak menghilangkan bahagian daging yang dimakan. Eh, ada orang makan telinga ke, Ustaz? Ada. Orang Jawa makan. Ha, ya. Dan orang Arab pun makan juga, tuan-tuan. Ha, ya.
Baik, berikutnya kita masuk pada perlaksanaan ibadat korban. Ini ada beberapa perkara yang orang kita miss, tuan-tuan. Ha, ya? Yang kalau dia tak ambil berat dalam bab ni, dia jadi semelih biasa, tak jadi korban. Yang pertama ialah berkenaan dengan niat ibadat korban. Niat ibadat korban. Orang yang melakukan korban nazar, sebab dia bernazar sebelum masuk tarikh korban, maka dia sudah pun dianggap berniat ketika bernazar. Maka dengan sebab itu pada hari menyembelih, dia tidak diwajibkan lagi niat. Hanya sunat saja dia berniat ketika mana hari menyembelih, sebab dia sudah dianggap berniat ketika mana bernazar. Begitulah juga orang yang korban ta'in, dia dianggap sudah berniat ketika mana dia melakukan ta'in. Ini lembu korban, kata dia. Itu sudah dianggap niat. Itu bagi korban wajib. Adapun korban sunat, ulama meletakkan syarat niat ibadat korban itu mestilah selepas masuk waktu berkorban baru boleh niat. Bila masuk waktu berkorban, iaitu sekira-kira ya berlalunya waktu yang membolehkan untuk kita sembahyang hari raya dan juga khutbah hari raya. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, man zabaha qabla as-salah faqad zabaha li nafsi wa man zabaha ba'da as-salah faqad asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih haiwan dia sebelum sembahyang hari raya, sembahyang korban, sembahyang raya adha, maka dia sembelih untuk diri dia sendiri, maksudnya tak jadi korban. Siapa yang sembelih selepas solat, maka dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Maka ulama mengatakan bermulanya waktu ya, waktu sah korban itu sekira-kira selepas berlalunya waktu yang boleh untuk sembahyang hari raya dan khutbah raya. Bila mula waktu sembahyang raya? Bermula dengan waktu duha. Waktu duha tuan-tuan 27 minit selepas isyrak. Kalau isyrak kita katakan 7-11 minit, bermaksud waktu duha ialah 7.38. Ya, pada jam 7.38 dah boleh sembahyang hari raya. Cuma kebiasaannya di tempat-tempat kita ni dilewatkan sebab nak bagi peluang orang bersiap datang dan sebagainya. Akhirnya 8 ataupun 8 suku, ada juga 8.30, ada tempat sampai jam 9 baru nak sembahyang raya. Kalau macam tu tuan-tuan, bermaksud apa? Ya, bermaksud ya, kita sudah boleh melakukan korban apabila berlalunya waktu yang membolehkan sembahyang. Ya, kalaulah kita katakan 7.38 kita mula sembahyang. Sembahyang ambil masa dalam 5 minit. Ya, kemudian khutbah ambil masa dalam 10 minit. Ya, ataupun kita katakan 20 minit. Bermaksud pada 8 minit sudah pun boleh kita melakukan korban. Eh, masjid tak sembahyang lagi ustaz? Jangan kira masjid lah, sebab siapa suruh masjid buat lambat? Ya? Semalam ada seorang mesej, dia kata, ustaz macam mana? Ya, imam ni mesej, macam mana ustaz orang-orang yang buat korban di surau? Kita masjid sembahyang pukul 9, kata dia. Surau sembahyang awal. Jadi apakah surau boleh buat korban dulu daripada masjid? Saya kata boleh. Asalkan waktu sembahyang dia telah pun dilakukan. Ya? Orang yang buat sembahyang awal, maka boleh korban awal. Ha, ya? Ada orang yang buat korban di rumah, tak ikut masjid, tak ikut surau, tapi dia buat korban selepas berlalunya waktu yang membolehkan sembahyang. Ya, maka sah korban dia. Baik. Begitulah maksudnya bermulanya niat korban sunat. Kita-kita yang nak buat korban tahun ni, bagi sembahyang raya, dengar khutbah raya, selepas aja dengar khutbah raya, kita dah tahu dah mana satu lembu kita punya, maka kita pun niat nawaitul udhiyah lillahi ta'ala, sahaja aku melakukan korban kerana Allah. Ha, ya, itu niat korban sunat. Sahaja aku melakukan korban kerana Allah.
Pada ketika mana menyembelih, pada ketika itu kita sunat berdoa. Allahumma hadza minka wa ilaih fataqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, binatang korban ini daripadamu dan kepadamulah ia dikembalikan, maka terimalah ia daripadaku dan juga daripada ahli keluargaku. Maksudnya kita niat pahala untuk ahli keluarga kita juga, bukan kita ambil pahala kita seorang aja. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan afdal penama korban ialah orang yang pandai niat. Kalau dia niat untuk dia seorang aja, maka dia dapat pahala seorang. Tapi kalau dia niat ini untukku dan untuk seluruh ahli keluargaku, maka seluruh ahli keluarga dia kongsi pahala dengan dia. Yang seluruh ahli keluarga kongsi pahala dengan dia. Kita kadang-kadang kita rutin, ya tahun ni buat atas nama kita, tahun depan buat atas nama isteri, tahun berikutnya buat atas nama anak sulung, tahun berikutnya buat atas nama anak kecil. Sebenarnya yang paling afdal jadi penama sebagai wakil keluarga ialah orang yang pandai niat. Walaupun nama kita tiap-tiap tahun, ya, kita niat ini untukku dan untuk seluruh ahli keluargaku, maka dapat semua pahala ahli keluarga dapat. Ayat kongsi pahala ibadat korban. Baik. Ini kadang-kadang kita kita tak ambil berat. Ada orang dia pergi wakilkan kepada masjid, kemudian masjid uruskan, dia niat apa pun tidak. Sedangkan tuntutan berniat ibadat korban itu bermula bila masuk waktu. Bukan niat sebelum. Niat sebelum untuk korban wajib, korban sunat, bila masuk waktu baru sah niat. Maka dengan sebab itu AJK, jawatan kuasa yang urus korban, nanti panggil ni lembu A, fulan bin fulan, 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 7 orang. Baik, ada tak nama-nama yang saya panggil? Semua tampil angkat tangan. Alhamdulillah, tuan-tuan dah ada di sini. Tuan-tuan tolong niat sekarang, sahaja aku berkorban kerana Allah. Nanti tuan-tuan waktu kita menyembelih, tuan-tuan doa, ya Allah, ini untuk aku dan untuk seluruh ahli keluargaku, supaya semua dapat pahala. Ajar masyarakat kita macam tu, bagi dia biasa dengan peraturan yang sebenar. Panggil nama fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, tiba-tiba 3 orang tak ada. 4 orang ada, 3 orang tak ada. Maka untuk 3 orang tadi, kita sebagai AJK yang menerima amanah kena tolong niat untuk dia. Ya, baru jadi korban. Kalau kita tak niat, jadi sembelih daging biasa. Orang tadi dah bagi amanah pada kita, kita jadi khianat pula. Ini kena ambil maklum. Ini kena ambil maklum tanggungjawab ni, tuan-tuan. Kemudian dalam perwakilan pula, cara mewakilkan, dia ada 2 cara. Ada orang dia datang bagi duit, tuan imam, saya wakilkan imam untuk menguruskan dan menghasilkan korban bagi pihak diri saya tahun ni. Dengan bayaran, 1 bahagian korban RM800. Kita pun kata, aku terima. Maka pada ketika itu, tuan imam yang terima wajib sembelih. Tuan imam tak boleh bagi orang lain sembelih. Sebab apa? Dia kata, saya wakilkan tuan imam untuk menguruskan dan menghasilkan korban. Dalam kitab Sabilul Muhtadin disebutkan bahawa takkan terhasil korban itu kecuali dengan sembelih. Maka dengan sebab itu yang terima macam tu, dia sendiri wajib sembelih. Dia sendiri wajib sembelih. Dia tak boleh bagi orang lain pula sembelih. Panggil tukang sembelih lain, tak boleh. Tapi kalau dia datang bagi, dia kata, tuan imam, saya wakilkan pihak tuan imam untuk menguruskan dan menghasilkan korban bagi diri saya tahun ni dengan bayaran RM800 termasuk kos pengurusan, contohnya. Maka pada ketika itu tuan imam kata, saya terima. Pada ketika itu boleh imam panggil orang lain sembelih. Sebab apa? Sebab dia kata pihak tuan imam.
Ha, ya, atas budi bicara tuan imam untuk bagi siapa semelih. Dalam buku saya ni tuan-tuan, kat belakang sekali saya letak lafaz-lafaz wakil supaya mudah dipahami, mudah kita nak praktikkan dan kita nak ya kita nak lakukan menepati ya hukum hakam. Memang bicara bab korban tetapi tak lari daripada bab wakalah, bab perwakilan yang juga satu bab yang dibincangkan dalam ilmu fiqh. Baik. Nah, itu berkenaan dengan niat. Selesai. Yang berikutnya berkenaan dengan agihan daging korban. Nah, yang berkenaan dengan agihan daging korban. Dah masuk waktu tuan-tuan. Kita azan dulu. Ya, silakan. Azan dulu, nanti kita sambung. Allah, Allah, Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله الله ربنا صل خايم إنك لا تغل من نظيم لا رب الله النبي رسول Baik, pengagihan daging korban. Korban wajib, seluruh daging korban itu hendaklah disedekahkan dan haram dimakan oleh tuan empunya korban dan seluruh ahli keluarganya. Andai kata ada yang termakan, maka pada ketika itu wajib diganti. Perlu kita ingat, yang wajib ganti ialah ganti daging aja, bukan ganti sembelih lain, tidak. Ganti daging aja. Ya, ada di sembelih korban, ya, korban wajib, ya, terambil 2 kilo contohnya, maka pada ketika itu kena pergi beli 2 kilo ganti balik, dihadiahkan ke miskin. Nah, itu korban wajib, semuanya hendaklah disedekahkan. Korban sunat tuan-tuan, pada seekor haiwan korban sunat ada 3 macam daging. Ya, seekor haiwan korban sunat ada 3 macam daging. Satu bahagian wajib, yaitu bahagian sedekah fakir miskin. Pada tiap-tiap ekor haiwan korban ada bahagian wajib. Satu lagi bahagian sunat, yaitu bahagian sedekah kepada orang kebanyakan. Itu bahagian sunat. Satu lagi bahagian harus, yaitu bahagian tuan empunya korban. Dia nak ambil pun boleh, dia tak ambil pun tak apa. Kalau dia tak ambil, maksudnya bahagian daging tadi jadi 2 aja. Satu jadi sunat, satu jadi wajib. Ya, kalau tuan empunya ambil, maka pada ketika itu satu jadi wajib, satu jadi sunat, satu jadi harus. Dan perlu kita ambil maklum, tak disyaratkan sama banyak 3-3 bahagian. Tak disyaratkan sama banyak. Bukan maksudnya sembelih seekor kambing 30 kilo, maka 10 kilo fakir miskin yang wajib, 10 kilo sedekah orang kebanyakan, 10 kilo tuan empunya. Ha, bukan macam tu. Tak disyaratkan sama banyak. Yang penting sekali kita kena ambil maklum, kita AJK yang menguruskan, ialah bahagian wajib mesti ada. Sekurang-kurang bahagian wajib disebutkan dalam i'anatut talibin ialah satu keluarga fakir dapat makan satu hidangan makanan. Maksudnya daging yang kita bagi itu cukup untuk satu keluarga makan. Maka selebih daripada itu dah boleh jadi sunat. Contohnya lah, tak ada tempat-tempat yang tak ada, ya, yang sukar kita temui fakir miskin. Ha, ya. Maka pada ketika itu sembelih seekor lembu, jumpa orang fakir 2-3 orang aja, maka mungkin kita katakan 5 kilo bagi pada fakir miskin. Selebihnya semua orang kaya belaka, maka jadi sedekah orang kebanyakan. Ha, ya. Sesudah tertunai bahagian wajib, sebab tak disyaratkan sama banyak. Kadang-kadang boleh jadi, ya, semua bahagian korban itu jadi bahagian harus. Apabila tuan empunya ambil semua sesudah dia bagi pada fakir miskin. Ini selalu berlaku di Kedah, Kelantan, Terengganu. Musim raya korban, dia buat kenduri kahwin anak dia. Potong lembu besar seekor, ambil 2 kilo bagi pada fakir miskin. Selebihnya masak jamuan, ya, kenduri kahwin anak dia. Maksudnya tuan empunya ambil semua. Ya. Tuan empunya ambil semua selepas dia tunaikan bahagian wajib, maka hukumnya sah korban. Ya. Sebab dah tertunai bahagian wajib, dengan syarat bahagian wajib tadi itu cukup untuk satu keluarga fakir makan. Tunai bahagian wajib tapi bagi daging seketul besar ni aja. Bagi daging seketul besar ni aja. Maka itu belum sempurna, belum tertunai yang wajib. Jadi mesti cukup satu keluarga makan. Dan perlu kita ingat, hak fakir miskin ialah memiliki daging korban, bukan makan daging korban. Andai kata seseorang sembelih seekor lembu, semuanya sekali dimasak, panggil 1,000 orang fakir datang makan, itu belum menunaikan bahagian wajib. Sebab apa? Hak fakir miskin ialah memiliki daging dan bukan makan daging. Ha, ya.
Dia mesti memiliki daging itu. Kalau banyak, dia boleh jual. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang fakir tak banyak tempat kita, lembunya banyak, kita jangan berkira dengan dia. Oh, takkan dia orang ni dapat seorang 7 kilo. Ini orang lain semua dapat sekilo-sekilo aja. Kita jangan berkira. Sebab apa? Itu hak dia. Dah bertahun-tahun kita buat korban, orang fakir tak rasa pun nikmat di balik ibadat korban yang kita buat, sebab kita berkira hak dia. Itu hak dia. Ada 7 orang aja di kampung ni fakir. Ya, contohnya kita sembelih 10 ekor. Maka tiap-tiap ekor kita ambil 7 kilo, sebab mewakili satu bahagian sekilo. Ya. Maksudnya apa? Ada 70 kilo, bagi kepada 7 orang, seorang dapat 10 kilo. Kita mengada-ngada, kita kata, eh, banyak sangat ni, jangan bagi. Ya, orang lain ramai lagi. Jangan buat macam tu. Itu hak dia, tuan-tuan. Ya. Kalau dia dapat berlebih, dia boleh jual. Ya, sediakan meja, sediakan penimbang. Ya, buat iklan untuk dia, jualan daging korban. Dia boleh jual sebab dia punya. Dia berhak. Orang kaya yang dapat daging korban, dia hanya berhak makan saja, dan dia tak berhak jual. Menjual daging korban bagi orang-orang kaya, hukumnya haram. Pergi tolong korban sana sini, balik cucuk sate, pergi jual. Ya? Tak boleh, hukum dia haram. Ha, ya? Sebab apa? Orang kaya hanya berhak makan daging korban. Dia tak berhak menjual daging korban. Dan perlu kita ingat, yang disebutkan dalam kitab-kitab berkenaan dengan haram memindahkan daging korban ke tempat lain, ke negeri lain. Haram di situ disebut dalam kitab Nihayatul Zain, adalah haram memindahkan bahagian yang wajib yang kita katakan tadi. Adapun bahagian sunat, bahagian harus, boleh dipindahkan ke tempat lain. Bahagian wajib, haram dibawa ke tempat lain. Mesti bagi pada fakir miskin tempatan. Ha, ya. Baik. Perlaksanaan dalam pengagihan daging yang saya dapati beberapa tahun dahululah, ya, kitab ni saya dah tulis lama dah, tuan-tuan, lebih 10 tahun kitab ni. Ha, ya. Jadi saya dapati waktu awal-awal saya tinggal di Selangor dulu sekitar tahun 2004, ha, ya. Saya dapati bila buat korban masing-masing, ya, sembelih sampai 7-8 ekor lembu, kemudian semuanya sekali dikumpulkan dalam satu khemah. Ha, ya, dikumpulkan dalam satu khemah, kemudian dimasukkan dalam beg. Akhirnya penyudah, okey, kita ada 8 ekor lembu, maka kita tarik setiap-tiap ekor 7 kilo sebab kita nak wakilkan, ya, wakili bahagian wajib. Maka 8, ha, ya, diambil, ya, bahagian yang wajib tadi tu. Kadang-kadang yang diambil, tuan-tuan, daripada seekor lembu aja sebab dia dah campur. Maka yang 8, yang 7 ekor lagi tak tertunai yang wajib, tuan-tuan. Sebab dia ambil daripada seekor aja. Sebab dia campur. Sebab itu, tuan-tuan, kalau boleh nak buat korban tempat kita, pastikan kita asingkan, ya, tiap-tiap ekor lembu tu dikendalikan berasingan. Ha, ya. Pengendali datang, tuan-tuan, siapa ketua? 10 orang seekor lembu. Baik, saya nak bagi taklimat. Ni plastik merah. Yang ni kita nak ada 7 beg untuk fakir miskin bahagian sedekah wajib. Plastik kuning kita nak yang ni untuk tuan punya korban, juga 7 beg. Tiap-tiap plastik kuning kita nak 2 kilo. Mesti ada. Dan organ dalaman juga mesti masuk sini. Ni plastik hitam. Plastik hitam ni untuk sedekah kebanyakan. Lebih daripada tuan-tuan dah asingkan, ya, plastik merah dengan kuning. Yang ni plastik hitam untuk orang kebanyakan. Tuan-tuan masukkan tiap-tiap plastik sekilo. InsyaAllah, tuan-tuan, sempurna korban kita. Puas hati orang yang buat dan tertunai ikut hukum yang sebenar. Kalau boleh, orang yang buat korban ni, orang yang mengendalikan ni, yang buat lembu A, biarkan dia buat lembu A aja. Jangan pergi campur buat lembu B pula. Ha, ya? Yang buat lembu A, selesaikan lembu A. Yang buat lembu B, selesaikan lembu B. Yang buat lembu C, selesaikan lembu C. Jangan campur aduk. Kenapa? Sebab, tuan-tuan, ya, kenapa tak jangan campur aduk? Sebab
kita nak elakkan supaya jangan jadi ada yang niat ambil upah bekerja. Dia nak balik aja, dia kata, mana saya punya, saya buat kerja tadi. Maka jadi upah. Haram mengambil mana-mana bahagian daging korban dengan niat upah. Hukumnya haram. Ya? Kita tak berhak, tuan-tuan, untuk ambil. Itu yang mukadimah saya awal tadi, saya kata apa? Ya? Yang buat kena ada sifat takwa, yang menguruskan kena ada sifat takwa, yang datang tolong kena ada sifat takwa, fakir miskin yang terima daging kena ada sifat takwa. Kena ada rasa takut dengan Allah, kena jaga pantang larang dia. Baru dia sempurna ibadat korban kita. Jadi bila nak balik nanti, orang yang buat lembu A, kita ambil daging daripada lembu B, bagi pada dia. Tak jadi upah sebab dia tak buat lembu B. Ya? Orang yang daripada lembu B, kita ambil daripada lembu A, bagi pada dia. Berapa kilo pun kita nak bagi pada dia, tak jadi upah. Sebab apa? Sebab ambil daripada binatang yang dia tak urus. Ha, ya? Sebab dalam hadis sahih, Nabi kita mengharamkan pemberian kepada jazar. Ya, jazar ialah, kata Imam Nawawi, ialah tukang daging, tukang semeleh, tukang lapah. Ya, semua itu adalah jazar. Dan mereka ini tidak boleh ambil dengan niat upah. Mengambil dengan niat upah hukumnya haram. Nah, ya. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita ambil maklum, ya, supaya ibadat korban yang kita laksanakan, ya, dapat menepati lunas-lunas syariat, ya, berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlandaskan kefahaman daripada madhab Imam Syafi'i dalam melaksanakannya. Seluruh bahagian daripada binatang korban itu haram dijual kecuali jika dijual oleh fakir miskin. Ya, jadi kulit lembu contohnya kita kumpulkan banyak-banyak kita jual, kita bukan fakir, hukum dia haram. Tapi kalau kulit tadi itu dikumpulkan oleh orang fakir kemudian dia jual, maka tidak jadi haram sebab dia berhak memiliki. Ya, dia berhak memiliki. Orang kebanyakan hanya berhak menggunakan, tidak berhak memiliki. Ya? Maka ini perkara-perkara yang perlu kita, ya, ambil maklum, ya, berkenaan dengan pelaksanaan ibadat korban. Jadi, ya, dalam bab praktikal pengagihan ni lah, tuan-tuan, ya, kita kena serius sikit, ya. Bila ramai-ramai macam ni dah faham hukum, hari melaksanakan nanti tak adalah AJK aja dipersalahkan. Orang ramai pun faham, oh, hukum macam ni, ya, macam ni kita kena buat, ya. Sebab ni kita nak menghadapi yang saya sebut tadi tu, hero-hero hari korban, ha, ya. Waktu kita buat pengajian dia tak datang, tuan-tuan, tapi hari menyembelih dia paling hero, ha, ya. Yang ni dia tarik, yang ni dia tarik, potong-potong separuh, masuk bawah tika pun ada. Ha, yang tu semua, tuan-tuan, yang pening kepala kita, AJK yang menguruskan, ya, yang melibatkan halal haram, tuan-tuan. Ha, ya. Maka mudah-mudahanlah dengan kita bicara, ya, sedikit sebanyak ni, saya mohon maaf tak sempat sebut banyak lagi sebenarnya hal-hal berkenaan korban ni, ya. Begitu juga berkenaan dengan akikah, ada juga saya sebut di sini, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah ambil faedah daripada apa yang dah kita bicarakan, dan mudah-mudahan ibadat korban kita pada tahun ni, tuan-tuan, jadi lebih baik daripada yang sebelumnya, lebih faham daripada yang sebelumnya, dan masing-masing jaga sifat takwa, ha, ya, ketika mana mengendalikannya. Imam As-Sayuti mengatakan meminta adalah upah. Tukang semelih kata apa? Saya boleh semelih tapi kepala saya punya. Itu upah, tuan-tuan. Haram bagi pada dia. Upah duit tak jadi masalah. Kita jawatan kuasa dah tentukan dah. Seekor lembu kita bayar RM50 pada tukang semelih. Itu tak jadi masalah. Upah yang tak boleh ialah mana-mana bahagian binatang tu. Tak boleh kita bagi dengan niat upah. Nah, ya? Saya nak semelih, dia kata dia. Tapi saya nak kepala. Tak boleh bagi pada dia kepala. Bagi RM50, nak pi beli kepala kat pasar, kata dia. Ha, ha, ya? Ha, tak payah ambil kepala yang dia sembelih. Sebab apa? Ambil dengan, ya, dengan secara yang sedemikian, hukumnya adalah upah dan adalah haram, ya, pemberian yang sedemikian. Ya?
Maka dengan sebab itu tuan-tuan, di zaman-zaman dahulu, orang tua-tua kita dia lebih suka buat korban di rumah masing-masing. Ya, di Kelantan sampai hari ini, masing-masing satu keluarga dia kumpul, tumbang lembu pun dia orang, semelih lapah pun dia orang, tak timbul masalah upah lagi sebab memang dia punya. Ha, ya. Kemudian dia agihkan. Hari ini sebab kita masing-masing tak ada tenaga, kita buat di masjid, nak menyemarakkan syiar, tak apa, tak ada masalah. Cuma kena jaga pantang larang tadi. Ya, ini ada, saya pernah menyembelih di satu tempat 6 ekor lembu, ya, baru siap lapah aja, kepala dah hilang dah 6 biji. La ilaha illallah, pergi mana pun tak tahu. Ha, ya. Ada setengah tempat sampai kena tarik, ya, tarik tip merah tu. Ya, tak dibenarkan masuk motor, sebab kalau masuk motor aja kepala nanti hilang dengan motor. Ha, ya. Ekor nanti hilang. Ha, ya. Kaki nanti hilang. Masya Allah tuan-tuan, ni masalah apa? Masalah tak ada jiwa takwa, dan masalah tak faham hukum. Dia ingat dia boleh ambil sewenang-wenangnya sebab dia datang buat kerja. Ha, ya, sebab dia datang tolong, sebab dialah tukang lapah, dia boleh ambil sewenang-wenangnya. Bukan macam tu tuan-tuan. Ni hukum, ni hak Allah, dan juga ni ibadat. Daripada awal pilih lembu tu ibadat, sampai pengagihan daging ibadat. Maka dengan sebab itu perlu ikut tata susila dan peraturannya. Dan yang saya katakan tadi, darah dan daging korban tak sampai pada Allah. Yang sampai pada Allah, jiwa takwa tiap-tiap orang daripada kita. Wallahu a'lam. Misalnya ada 5 ekor. Jadi setiap ekor tu kita dah ambil dah, yang kata serta wajib jadilah. Kita dah ambil dah untuk si fakir miskin. Kita dah ambil siap-siap lah, dan juga kepada tuan yang mempunyai. Dan selebihnya itu barulah kita serahkan kepada masjid untuk buat pengurusan. Pada dia tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah tadi. Ya. Yang masalah tu bila dicampur sampai dah tak diasingkan. Ya, selesaikan tu yang wajib. Ya. 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 Yang penting tuan-tuan, tiap-tiap ekor tu kena ada bahagian wajib. Kalau lembu sekurang-kurangnya bagilah 7 kilo. Supaya apa? Puas hati masing-masing yang buat, dia ada bahagian wajib dia punya. Ya. Wallahualam. Ada lagi pertanyaan lain? Nah, tak ada, masing-masing lapar belakang dan tuan-tuan. Ha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mafruda wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu